Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami anak desa kreatif. Nah, kembali lagi saya akan berbagi pengalaman pengetahuan terkait dunia jaring, sahabat. Ini alhamdulillah di hadapan kita ini yang sementara saya buka adalah jaring internasional atau jaring Thailand yang warna biru, sahabat. Alhamdulillah sudah pengiriman yang ketiga kalinya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabatku yang ada di Pulau Jawa sana. Mudah-mudahan selalu sehat selalu dan terus dilancarkan segala aktivitasnya dan terkhususnya dilancarkan rezekinya ya. Karena alhamdulillah beliau masih mempercayakan kepada kami untuk dikerjakan jaringnya. Karena alhamdulillah berkat beliau juga lah saya bisa melihat langsung jaring internasional, yakni jaring Thailand yang warna biru ya. Karena biasanya yang saya buat itu ya paling jaring-jaring lokal saja. Tapi karena berkat beliau, saya bisa memegang langsung harga apa jaring yang harganya cukup fantastik ya, harganya yang 700 ribuan ya. Belum lagi nanti kalau sudah dipasangi pelampung dengan timah, pastinya totalnya sampai 1 koma gitu ya dengan bahannya. Jadi terkait jaring ini, sahabat, karena sebenarnya saya telah upload beberapa waktu lalu, waktu pengiriman pertama, kedua. Saya telah memperlihatkan di sana cara pembuatan timahnya, pemasangan timahnya dengan pelampungnya ya. Dan ini insya Allah nanti saya akan buat kembali, saya akan dipasangi pelampung kembali ya. Dan mudah-mudahan insya Allah nanti ada waktu saya buatkan tutorialnya lagi ya. Jadi terkait jaring ini, sahabat, ini nomor senarnya itu 020 dan 1 inci 3/4 ya. Nah, jaring ini insya Allah tidak diragukan. Kalau mungkin sahabat tidak percaya, silahkan dicek di video saya sebelumnya. Saya telah review ya, bandingkan dengan jaring lokal, dan alhamdulillah jaringnya memang sangat luar biasa ya, sangat kuat begitu, sahabat. Jadi mungkin ini saja yang sempat saya bagikan, sahabat, terkait jaring Thailand ini. Kalau mungkin ada yang ingin bertanya-tanya ya, silahkan nanti simpan di link komentar ya. Kita sama-sama berbagi, sahabat. Terima kasih banyak.